sedulur personil gabungan melu apel saat durungnya ngelakukno razia kepolisian bersandi operasi patuh candi ronge wulolikur. Ono halaman buri kantor lama Satlantas Polres Pati. Kapolres Pati AKPP Christian Tobing mimpin dalane apel personil gabungan kengge ngeweni arahan saat durungnya pelaksanaan razia kepolisian bersandi operasi patuh candi ronge wulolikur. Kegiatan operasi patuh Candi Iki yaitu upaya Polres Pati sokong gugah kesadaran dan kedisiplinan masyarakat anggota tertib berlalu lintas. Rencananya operasi Iki bakal digelar saat 14 dino nganti 6 likur Juni ronge likur. Soko Arahane Kapolres Pati ngomong, wiwit kepolisian satuan lalu lintas ngurangi penindakan saat suene pandemi COVID-19, kepantau kedisiplinan lan kesadaran masyarakat ning Pati mulai kendor. Sehingga kanggo ingkat nomeneh kedisiplinan lan kesadaran berlalu lintas, Polri nganti Polres Pati ngelar razia bersan di operasi patuh candi. Yang dilibatkan hampir ada oh, 88, 88, 88, 88, 88. Ya, 88 dan ditambah dengan stakeholder terkait kita tiga ratusan yang kita libatkan untuk kegiatan operasi ini. Dan eh, ini akan berlangsung selama 14 hari. Dan mudah-mudahan eh, kita bisa melakukan upaya-upaya preemptif, preventif, ya termasuk juga melakukan upaya penegakan hukum eh, melalui sistem elektronik. Kapolres Pati menghimbau operasi iki soko pelaksanaan luweh edukasi lan sosialisasi karo humanis soko pelaksanaan operasi neneng lapangan. Saliannya ngelakuna tindakan preventif dan preventif, soko operasi sing libatno telung atusan personil gabungan iki uga bakal melakukan upaya penegakan hukum lewat elektronik. Oksanurajai, Simpang TV.